Meski pada 22 Juli lalu Nasdem menyatakan mendukung Anies maju di Pilkada Jakarta, ini tak lantas membuat Anies sudah aman. Menurut Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni, surat rekomendasi bisa saja diberikan kepada Anies Baswedan, namun belum tentu di titik akhir. Partai Nasdem akan mendaftarkannya sebagai bakal Cagub Jakarta. Politik bergerak dinamis dan keputusan pengusungan bakal calon bisa saja terjadi di menit terakhir. Kan belum. Kuncian itu nanti setelah dia mendaftarkan. Nah, jadi ini jangan kecelek. Rekomendasi bisa aja dikasih, tapi tahu-tahu nggak didaftarin. Dicabut juga ya. Nah, bisa dicabut, bisa saja tidak dilanjutkan untuk pendaftaran. Jadi semua ketua umum mau lanjut tetap sampai pendaftaran atau ada yang ganti.